Di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur, cuaca buruk menyebabkan aktivitas nelayan terganggu sehingga berdampak pada menurunnya hasil tangkapan ikan di daerah tersebut. Cuaca buruk ini sudah terjadi hampir sepekan. Di lokasi pendaratan ikan di Leoleba, pasukan ikan terus menurun. Puluhan kapal nelayan hanya ditambatkan di pinggir pantai karena para nelayan takut melaut akibat gelombang tinggi. Nelayan di Subang, Jawa Barat juga tidak berani melaut. Para nelayan hanya merapikan alat tangkap dan memperbaiki kapal mereka. Banyaknya nelayan yang tidak melaut menyebabkan aktivitas di tempat pelelangan ikan sepi. Thank you.